Teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Jadi Wawan itu formasi awal 87-88 antara itu Wawan. Udah rolling. Wawan terus keluar Wawan nih. Membentuk Don B dan pokoknya ya. Wawan tuh iya Wawan pokoknya nggak inilah nggak selera lah dia dengan musik-musik fusion kayak Krakatau gitu nggak selera kayaknya dia ya. Iya dia tergila-gila glam rock lah waktu itu. Dia nggak selera lah pokoknya musik fusion nggak selera nggak cocok. Kita bukan jet set guys, gen set kaum gen set. Berarti officially Dewa itu bergabung dengan formasi lengkap itu pas? Aku. Ya. Yeah. Dewa, tapi aku ingat karena aku yang ngusun acaranya, aku ketua si acara di acara pentas musik. Penutupan ospek SMA UNER, Fakultas Ekonomi. Namanya, sorry, musik lorong. Masih D.E.W.A. Dewa. Masih kita nyanyi full semua sweet sweet deh kita nyanyi terus ya, there is life kita even main, after a broken heart kita main sweet sweet deh ya iya kita main sweet sweet deh iya berarti slang udah mulai ngetop tuh White Lion dua lagu itu sama Your Line It terus main di mana main di musik lorong aku main nyanyi musik lorong UNER wajokan terus main ke yang lebih gede lagi enggak ya. Enggak ada dong, enggak ada bayarannya. Terus kemudian yang dibayar, karena aku panitianya itu petok panitianya musik lorong. Oh, yang tak bayar itu pentas musik, ketua umumnya Rizky Bandar. Lorong di lapangan itu kan? Bukan, itu pentas musik. Oh itu pentas musik, itu masih juga kita? Yang di pojokan. Pojokan gangnya UNER, kampus. Iya, yang belakangnya kantin ya? Iya, belakangnya kantin. Main pentas musik. Berarti di UNER main dua kali, sebelum album keluar itu? Sebelum album keluar, bahkan belum mulai rekaman kita. Belum mulai rekaman. Yang di pentas musik, itu kita main tiga lagu. Lagu pertamanya Roxus, Where Are You Now, Kasus. Aku ambe Andra salah-salahan fales. Ternyata keyboardmu ketransfus. Jadi dari awal sampai akhir itu fales, Pak. Kok gak enak sih nyanyi di bahasa Inggris? Fales kapan? Enggak, aku bener, enggak ngikutin kita. Enggak, so. Keyboardku sih, kurang tak transfus. Lagu keduanya inget gak apa? Ini. Lagu ketiganya kan enggak apa? Setelah itu lagu dang 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 pedalewa muncul. Itu langsung habis itu Priyatna nyamperin aku, oek nyamper aku, sopo. Kita harus swanger kira kamu kan enggak tahu. Lagu ketiganya apa? Ayo kalau tahu. Kalau yang hebat kan. Tiga lagu kita main. Lupa. Ayo. Tenet tenet. And everything about you. Anglikijo. Enggak ada yang bisa di adu sama aku ingatannya. Iya. Soalnya jarang nyimpen data juga dia, jadi masih fresh terus. Enggak banyak kerobotan. Kita kan nyimpen masukin data terus, dan, jadi yang lanjut jadi trash. Masuk ke trash bin. Itu. Parah ya. Hmm.
Tapi di situ ada cewek cantik, ingat kamu? Di situlah. Itu aku ingat. Dani menulis surat kepada Puput. 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 Apa? Puput. Eh sorry, Rizal kan pindah ke Amerika. Oh. Eh ya Pira, kamu ngirim rekaman kaset ke aku. Ri, tolong copy no. Dan aku dengarkan. Kon Rizal, are-are saya Rizal. Oh iya iya iya. Menguasai Rizal. Kon rola susah. Oleh cewek paling ngayu nang owner Rizal. Oh, aku ngirim suara mau voice. Ngirim voicing mbak owner kamu aku. Oh iya iya. Kaset itu. Nang aku. Kalau zaman sekarang itu ini voice note lah. Voice note. Tapi itu kaset. So, itu tolong ngirim no. Iki tuh kok kasetku soalnya campur lagu Toto. Oh, ada temen gue mau ke Amerika mau titip voice note ya. Dia sudah di Amerika. Ya, terus yang ngirimnya gimana kaset? Kamu yang ngirim. Pakai apa? Pakai kaset kamu kirim. Kaset itu. Oh. Kamu ngirim ke aku, so tolong pisano so karena campur Toto. Pisano, tapi kan double deck Polytron. Tak potong, tak rungono. Lupa aku gila. Ilingan. Gila lupa. Tapi cewek itu enggak jadi pacarku. Why not stand? Terus rekaman yuk gitu. Siapa? Ini siapa? Dani lah. Dani sama Harun pembicaraannya itu yang tahu pasti. Iya. Yang tahu pasti Dani sama Harun. Sebenarnya sih iseng-iseng mau nyoba, iseng bikin demo. Iseng bikin demo. Harun itu suportif lah. Harun itu sahabatku di SMA. Oh iya, setelah pentas musik kita bikin demo, Pak. Kita ajak Jam Bercinta lagi nang Lasika sing teko wong 20. Bet bet. Gua tuh kamu memang nyanyi musala su. Enggak isuk-isuk masuk yang kamu memang cantik. Mempesona datang membiusku. Nenene. Jangan salah sangka. Itu. Ternyata salah ketuk. Aku makanya enggak pernah bisa masuk tempat. Enggak, soalnya kan enggak pakai metronom. Iya. Kita enggak tahu rekaman harus pakai metronom. Kita bikin demo. Harganya itu 125 6 shift. Yang bayar aku Dani. Eling. Aku Dani dan Wawan. Andra gak ikut patungan ojo-ojo Andra gak diduwe kata Dani. Yang kedua swear sudah dibayari Harun. Oh, kita sedang kita sendiri yang bayar kita ya. Kita sendiri yang bayar. Mungkin gara-gara kita sering cinta itu Harun jadi langsung mau. Ya, Harun langsung jadi apa? Karena waktu itu sedang booming slang booming gitu. Jadi Harun masa juga kita nggak bisa sih. Harun juga punya apa ekspektasi lah sebagai produser bisa booming juga kan, hitung-hitung kaset berapa lakunya sekian. Akhirnya kita dibikinin demo lah sama Harun. Demo kedua Dan, swear. Demo kedua swear. Demo kedua swear. Kangen bahkan tidak kita bikin demo Dan. Yang dibikin demo itu kita tidak sedang dan swear. Nah, berarti swear itu nggak ada yang di rekaman bukan yang si versi demo ya berarti? Bukan, rekaman pun aja kita 3 kali ganti tempo, ternyata drama Wawan yang gak enak, bukan karena tempo kelambatan atau kecepatan. Di Lasika tuh berarti kita sedang sama? Swear. Swear ya? Iya. Kok aku kita kangen malah enggak ya? Enggak, kangen tidak pernah kita bikin. Kangen tidak pernah kita bikin. Dani pernah bikin kangen versi, apa istilahnya kan, kalau di keyboard tuh kamu bikin? Versi apa? Kamu bikin keyboard program MIDI, intronya kamu ngambil dari dendrit, terus waktu latihan di rumah Wawan, Anda nyoba petian, dan bikin kayak Euroline nih, lagi ngetop, teng, wius, gak usah ya berarti. Gila dia ingat semua. Ya kita mau nggak ngaku gimana kita lupa. Ingat aku, tapi memang ingat. Di rumah Wawan itu studionya tidak ada AC, jendelanya harus dibuka. Dan Andra tidak pernah mau di dalam, dia selalu duduk di jendela. Panas soalnya. Dan di jendela itu juga Dani pernah menunjukkan pantatnya yang sedang. lubang pantat, lubang bubur
yang gatelnya itu sampai dikasih spiritus. Dan kita mau ngelihat, delok silit gue sih. Enggak mau lihat di mana lagi. Aku ingat tuh duduk di bawah terus dia tiba-tiba langsung gini ya. Delok silit gue kena obus jadi. Gila nih kan, alay kan? Alay. Parah. Tapi ngelihat tuh orang. Iya, serius. Mau enggak mau. Dan kita ada luka Iran. Kasih spiritus remason. Kalau ada gini-ginian pasti mulai segeser-geser. Ya, ternyata apa itu? Itu aku pernah ngalamin lagi. Cacing yang masuk ya ke dalamnya ternyata ya. Jadi cacingnya itu iya beneran. Cacingnya itu di antara kulit. Masuk ke dalam kulit lapisan di antara kulit ya. Jadi enggak di luar kulitnya cacingnya tuh. Cacing apa ya? Ya cacing. Cacing iya. Cacing kremi. Tapi enggak di luar kulit, iya. Di dalam. Jadi tidak di lubang dubur. Jadi enggak bisa. Tapi dia nyelempit gitu loh dalam kulit. Jadi enggak bisa dikaruh. Wah, itu kalau gatel ya. Wah, aduh gila itu. Nah, itu yang ada zamannya foto itu ya, foto yang legend itu kan. Ya foto yang legend di itu kan kita lagi habis itu foto kita. Aku ingetnya itu. Oh, di rumahnya Mbak Ade, kakaknya bukan Iwan Sempa. Dong. Iya, pokoknya itu studio foto beneran. Iya, iya. Bukan lain. Itu aku ada fotonya itu yang tempatnya yang Iwan Sempa. Ya, itu yang duduknya di ada tangga itu iya, kan. Nah, iya. Kalau ini yang foto studio yang kamu upload itu loh di IG. Itu dari Jakarta itu. Enggak, itu Surabaya itu. Itu Surabaya itu. Itu di Bogor dan Surabaya. Foto itu Bogor dan yang foto ya pakai preman itu. Surabaya nah, yang ini. Yang di Surabaya itu di Mbak Ade dan kakaknya Sempak. Di rumahnya yang ada lapangan tenisnya, Mbak Ade motret. Yang aku pakai kaos putih gini. Yang kita duduk di apa meja tukang miring, aku paling tinggi. Salah kamu, salah. Enggak mungkin aku salah. Kamu cek aja sekarang cover Dewa mana foto di mana, ayo. Oh, Adek dan bukan Bogor. Yang di cover Dewa itu enggak dimasukin cover Dewa nih. Oh. Enggak dimasukin cover Dewa dong. Yang kamu upload di IG itu loh waktu itu yang bajunya pakai jaket hitam itu kulit itu. Itu di Bogor dan fotonya Dan. Itu di studio foto di Bogor karena Mas Dadang memaksa kalian belum punya foto yang bagus, fotonya Mbak Adek itu Surabaya kurang bagus. Kita berarti, foto berarti, di Bogor. Berarti ada foto lagi kita di Kertajaya. Mungkin Kertajaya. Mungkin, ya. Aku soalnya ingat kok. Jadi kesuksesan slang saat itu apa membuat tidak hanya menginspirasi tapi memberikan kita keberanian karena slang bisa kok masa kita nggak bisa gitu loh. Karena kan kita punya apa materinya kan kita punya Arin Aso juga sebagai penyanyi pop rock terus kita punya Andra Shredder Guitar Hero Guitar ya kan Hero. Andra gitu kan. Kita yakin banget kita bisa gitu loh. Yang dua ya disebutkan dong, kita punya apa? Wawan. Oh iya. Apa? Apa Wawan? Ya kan aku vokalis pop rock. Iya, Wawan. Guitar Hero. Wawan drummer yang keren lah. Ya, keren, masuk ya. Keren lah Wawan. Ganteng lah ya. Iya, termasuk keren. Erwin, ya gitulah. Loh tapi aku sama Andre sepakat loh, Erwin itu permainan bassnya enak loh. Memang enak? Iya. Memang enak, cuman memang gak ngerok aja. Iya. Orangnya gak ngerok. Dan memang gak suka musik rock.